Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Delapan potret kabar terbaru para pemeran sitkom OB. Ada yang jadi bismania, sampai seorang sosialita yang makin cantik. Tentu Anda tidak asing lagi dengan sinetron komedi yang berjudul OB atau Office Boy. Sitkom ini salah satu sinetron hiburan yang banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia kala itu. Dalam sinetron tersebut, banyak pemeran yang kini sudah jarang lagi tersorot. Ngomong-ngomong, pemeran sitkom OB sekarang ini kabarnya ada yang jadi bismania. Bahkan ada juga seorang sosialita yang cantiknya bikin pangling. Penasaran seperti apa mereka? Tonton video ini sampai selesai. Satu, Aditya Warman. Pertama ada Sayuti. Perannya di sitkom OB ini ia menjadi lugu, hingga suka disuruh-suruh di kantor. Sayuti sendiri diperankan oleh Aditya Warman, yang kini menjadi bismania, diketahui lewat akun Instagramnya yang kerap bagikan foto bis. Dua, Winda Fiska. Selain itu ada Winda Fiska, di sitkom OB, Winda memerankan menjadi Sachia yang membuat namanya menjadi populer. Lama tak tersorot oleh publik, Winda lebih aktif di media sosial. Ia juga kerap membagikan foto momen bersama keluarga kecilnya di Instagram. Terlebih kini Winda semakin cantik, bahkan sekarang bahagia bersama anak-anaknya dan suaminya. Tiga, Oline Mendeng. Selanjutnya ada Oline Mendeng. Ia dikenal dengan aktingnya sebagai Susi di serial OB. Dulunya berperan sebagai seorang OB. Ternyata di dunia aslinya, Oline adalah seorang sosialita dan kini juga terlihat makin cantik, bahkan membuat netizen jadi pangling. Empat, Tika Panggabean. Tika Panggabean juga merupakan pemeran dari sitkom OB. Dulunya memiliki tubuh yang berisi, kini artis yang juga personel Project Pop itu pun sukses diet dengan menurunkan berat badan, dan kini terlihat lebih langsing serta tampak bugar di usianya yang ke-52 tahun. Lima, Bayu Oktara. Ada juga Bayu Oktara, pria berkacamata ini, kini terlihat semakin ganteng dan tampak segar. Ia merupakan pemeran sitkom OB yang kini semakin sukses dan produktif. Bayu juga lebih aktif di media sosial Instagramnya. Enam, Daus Separo. Tidak asing lagi dengan artis Daus Separo yang juga pelawak tanah air. Ia mulai dikenal setelah memerankan tokoh Ismail di sitkom OB. Jarang sekali tersorot, tokoh Mail dengan suara khas cemprengnya ini, kini kerap sekali membagikan aktivitas kesehariannya di media sosial Instagramnya. Tujuh, Muhammad Ridwan Faizul Permana. Pemilik nama lengkap Muhammad Ridwan Faizul Permana, yang dipanggil Ridwan Hendra ini juga pemeran di sitkom OB. Berbeda dari yang dulu, Ridwan kini terlihat makin ganteng dan berkarisma. Di sisi lain segala aktivitasnya ia bagikan di media sosial Instagramnya. 8. Reynold Hamzah. Di sinetron komedi OB,
Reynold Hamzah mempunyai karakter dengan rambutnya yang ngebob, dan kini ia terlihat bikin pangling dengan penampilan rambut gondrongnya yang diketahui lewat Instagramnya. Bahkan ia juga tampak sangar dengan kumisnya.